Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat satu lagi tutorial, yaitu cara mengatasi kertas selalu nyangkut di antara unit 1 dan unit 2, itu kertas F4 maupun A4 ya. Jadi selalu nyangkut di sini waktu mau turun ke unit 2 atau ke duplex ya. Jadi yang pertama kita cek dulu bagian sensornya apakah ada kerusakan daerah sini. Jadi langsung saja simak videonya sampai selesai. Oke. Oke, yang pertama kita lepaskan dulu baut yang sebelah sini. Masuk ada selama. Oke, kita lepas dudukannya dulu. Ini. Jangan, kita cabut. Bentar. Saya lupa lepas penutup bawahnya dulu. Oke, sudah. Kita lepas ininya. Setelah itu kita cabut klaimnya yang di sini. Oke, sudah. Kita lepas. Hati-hati, di sini ada ring kecil. Ya, kita lepas bearingnya juga. Oke, sudah. Sebelah juga. Kita dorong ke luar bearingnya. Oke, tinggal kita lepas ya. Sekarang kita lepas sensornya ya. Di sini ada dua baut ya yang harus dilepas, dua baut. Oke, kita masukkan yang bagian bawah. Oke, sudah seperti ini. Setelah itu kita pasang bautnya. Pasang bautnya kembali yang dua tadi. Oke. Kita pasang kabel-kabelnya. Ya, maaf tadi lagi fotokopi, jadi sekarang kita lanjut lagi untuk pemasangannya. Kabel-kabel semua sudah rapi, sekarang kita pasang lagi rollernya. Kita pasang dulu bearingnya.
Oke, sudah. Sekarang ringnya yang kecil ini kita pasang juga. Ya, baru kita pasang liftnya ya. Oke. Sekarang kita pasang penutupnya juga. Oke, seperti ini. Baru kita tutup dulu. Baru kita kancing bautnya. Oke, seperti ini. Sekarang kita pasang penutupnya lagi. Pasang bautnya kembali. Ya. Satunya lagi kita pasang. Oke, sekarang kita coba dulu apakah berhasil atau tidak. Oke, sekarang saya masukin mesinnya. Saya coba kopi bolak-balik. Sekarang mesinnya masih proses warming up. Ini oke, dan sebentar. Oke, sekarang kita coba fotokopi bolak-balik apakah berhasil atau tidak. Oke, dan berhasil ya. Setelah penggantian sensornya yang ini saya ganti dan mesinnya berhasil bolak-balik ya. Oke, sampai di sini dulu video dari saya. Ditunggu video-video selanjutnya. Terima kasih.